Oke, kira-kira aku bakal dapat berapa persen ya? Oke, langsung aja kita klik gas. Ini coba kan coba keberuntunganmu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga aku mendapatkan 90%. Bagi-bagi 2000 diamond untuk 3 orang pemenang yang beruntung. Nah, untuk persyaratan itu gampang sekali. Yang pertama, kalian harus like video ini. Yang kedua, kalian harus subscribe channel ini. Yang ketiga, kalian harus komen ID Free Fire kalian di kolom komentar. Dan juga kalian komen nama Instagram kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk kalian follow Instagramku @raihan.r06 ya. Pemenang akan aku umumkan jika video ini telah tembus 1000 like ya guys ya. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam videonya cuy. Let's go. Nah, oke guys ya, kembali lagi di channel Raihan Artnya guys ya, anjay. Oke, jadi pada kesempatan konten kali ini, seperti yang kalian lihat di judul dan di thumbnail video kali ini ya guys ya. Nah, jadi di sini tuh aku bakal membahas sebuah event tersembunyi yang ada di Free Fire ini cuy. Nah untuk eventnya itu apa dan isinya itu apa aja? Mungkin kalian sudah lihat sebagian dari video dari thumbnail itu ya. Di thumbnail itu tadi itu ada namanya global ya, global gratis cuy. Nah, kita bisa mendapatkan berbagai macam global secara gratis. Nah, sebelumnya aku lihat dulu nih globalku di sini ada berapa ya. Bentar nih, globalku ada berapa di sini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 17 18 9. Oh enggak, itu mah global bot. Nah, jadi di sini aku ada event tersembunyi. Nah, untuk event tersembunyi itu di mana dan ada di server apa atau ada di website atau ada di mana? Oke, kalian bakal simak aja video ini sampai selesai nih guys ya. Nah, apalagi di sini tuh ada Mystery Shop Part 2 nih cuy. Sekalian aku bakal ngebahas bocoran update Free Fire juga nih guys ya. Ini ibaratkan konten apa ya? Konten campur lah ya. Bakal ngebahas event tersembunyi dan juga bakal membahas bocoran-bocoran update Free Fire sih. Oke, tapi sebelum masuk dalam videonya, di sini aku mau merekomendasikan dulu nih salah satu aplikasi yang bisa masukkan kalian tuh cuan tiap hari. Nah, kalian bisa mendapatkan duit secara gratis sebanyak 50.000 bahkan sampai 1 juta nih cuy. Nah, nama aplikasinya itu adalah Snack Video. Oke, sekarang kita bakal langsung aja masuk ke dalam aplikasinya guys ya. Oke, let's go. Eits, tunggu dulu cuy, sebelum masuk ke dalam videonya, di sini aku mau merekomendasikan sebuah aplikasi yang bisa menghasilkan kalian itu duit senilai 250.000 bahkan sampai 1 juta rupiah per harinya. Itu bisa lumayan banget ya buat kalian yang ingin mendapatkan diamond Free Fire secara gratis tanpa harus top up cuy. Kalian bisa menggunakan aplikasi ini tuh untuk menggunakan top up atau buat jajan kalian sehari-hari, kan lumayan guys ya. Nah, oke, nama aplikasinya itu adalah Snack Video. Nah, oke, sekarang kita buka dulu dan kita akan langsung aja masuk ke aplikasi Snack Videonya guys ya. Oke, kita masuk ke Snack Videonya. Nah, oke guys ya, untuk informasi dalam aplikasinya ini seperti ini guys ya. Nah, jadi buat kalian yang baru pertama kali download aplikasi Snack Video, ini akan dimunculkan beranda seperti ini guys ya. Ya pastinya video-video yang FYP dan muncul di Snack Video ini. Nah, oke, jadi buat kalian yang belum daftar, langsung aja kalian daftar lewat profil yang ada di kanan pojok kanan bawah ini. Nah, habis itu kalian bisa langsung aja daftar memakai akun kalian. Nah, contohnya kayak akun Facebook atau akun Gmail atau nomor apa ya, nomor pribadi kalian. Nah, kalian langsung aja daftar di sini. Nah, Bang, gimana cara ngedapetin duitnya secara gratis guys ya? Ya, tapi BTW sebelum masuknya kalian bisa langsung aja follow dulu ya akun Snack Videoku nih guys ya. Di sini aku juga selalu berkreasi untuk mengupload video di Snack Video ini guys ya. Lumayan kan dari video-video juga kita bisa mendapatkan duit secara gratis. Nah, Bang, gimana cara mendapatkan duitnya? Oke, di sini kalian bisa klik koin ya. Di sini ada koin yang berputar-putar nih. Oke, di sini kita klik dulu koinnya. Ya guys ya, sabar guys.
Nah, oke, sekarang aku sudah ada di sini ya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri saldoku ada 3.500.000 guys ya. Ini tuh aku sering banget top up ya guys ya. Aku tuh sering banget top up dari aplikasi ini cuy. Nah, Bang, gimana cara ngedapetin duitnya? Oke, di sini sebelumnya kita lihat dulu nih ya. Kita klik undang ya. Di sini tuh bisa kalian lihat nih ya. Nah, di sini ada baca, nah, total yang aku dapatkan dari aplikasi Nevideo ini sudah mendapatkan 12.472 ya. Aku sudah mendapatkan duit sebanyak 12 juta dan estimasi pendapatan aku itu 339 juta. Nah, oke, untuk cara menarik duit itu gampang ya. Kalian bisa klik menarik tunai di sini. Dan di sini bakal muncul ada metode pembayaran 8.000, 15.000, 30.000, 50.000, 250.000 dan 1 juta. Di sini aku mau menarik 1 juta guys ya. Aku mau menarik 1 juta. Langsung aja di sini kita klik, di sini ada metode pembayaran melalui GoPay, Shopee dan OVO. Di sini aku mau melalui GoPay. Kita klik iya dan di sini bakal muncul nama GoPay kita, nomornya dan nominalnya. Oke, sini kita klik kas keluar. Dan sini bakal ada muncul bacana penarikan 1 juta telah berhasil dikirim, diharapkan akan diproses dalam 1 hari kerja. Nah, kalian bisa tunggu aja, biasanya paling cepat juga 1 menit, 2 menit, 3 menit bakal langsung ada notifikasi masuk ya. Oke, sini kita sabar aja. Dan di sini ada bacana, Anda telah menerima GoPay sebanyak 1 juta. Waduh, ini benar-benar mantap sekali guys ya. Aplikasi ini tuh benar-benar membayar sekali buat kalian yang ingin top up atau mendapatkan duit secara gratis buat jajan kalian. Nah, makanya kalian langsung aja download aplikasi ini dan jangan lupa kalian masukkan kode undangan yang ada di sini. Jadi kalian bisa masukkan kode undangan di sini nih. Ada kode undanganku 372043213. Kalian langsung aja masukin kode undangan ini ya. Kalian masukin kode undangan ini dan kalian akan mendapatkan duit sebanyak 100.000, bahkan bisa mencapai 1 juta jika kalian mendapatkan jika kalian memasukkan kode undangan di sini ya. Biasanya di sini tuh ada bacaan masukin kode undangan cuy. Nah, oke, langsung aja kalian download aplikasi Nevideo ini lewat link yang ada di deskripsi cuy ya. Langsung aja kalian download cuy. Let's cuy, let's cuy. Nah, jadi itu dia untuk aplikasi yang bisa masukkan kalian tuh cuan tiap hari. Kalian bisa dibayar dari aplikasi itu tuh sebanyak 50.000 bahkan sampai 1 juta. Nah, jadi buat kalian yang ingin mendapatkan duit untuk top up atau buat jajan kalian sehari-hari, itu kalian bisa langsung aja download aplikasi Nevideo lewat link yang ada di deskripsi. Nah, dan jangan lupa juga untuk kalian masukkan kode undangan yang kuberikan tadi ya. Karena dari kode undangan itu kalian akan mendapatkan sebanyak 50.000 secara langsung cuy. Itu benar-benar kode undangan itu udah kayak kode redeem ya. Di kode itu ada hadiah 50.000 cuy. Jadi kalian tinggal masukkan aja kode undangan itu di menu masukkan kode undangan. Nah, kalian tinggal masukkan aja kode itu dan kalian akan mendapatkan 50.000 secara langsung cuy. Itu benar-benar worth it banget ya. Oke, sekarang kita bakal langsung aja masuk nih. Nah, jadi di sini aku udah ada di server Vietnam. Nah, di server Vietnam ini ada mystery shop nih cuy. Nah, ada misteri sebenarnya. Oke, sekarang kita bakal langsung aja ganti ke akun enggak gitu. Akunnya kan emang bot. Oke nih. Kita bakal langsung aja nih cek ya, kira-kira bakal ada event apa aja. Kita bakal langsung aja nih. Oke, yang pertama kita bakal bahas misteri sebenarnya, cuy. Nah, di misteri sub ini itu kita ada baju yang sangat keren sekali. Kalau di server Indonesia itu jelek banget ya. Nah, ini di server luar itu kita kedatangan bundle swagger ya. Bundle swagger. Oke nih, kita bakal langsung coba keberuntungan ya. Oke, kira-kira aku bakal dapat berapa persen ya. Oke, langsung aja kita klik gaskan nih, coba keberuntunganmu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, semoga aku mendapatkan 90%. Wuh, 85% cu. Anja, screenshot dulu ya guys ya. Oke, nice, sudah screenshot. Oke, sekarang kita bakal aja nih, bakal mantap sih, murah-murah banget cu. Ya, kita dapat 85% nih cu. Ada celana pendek ini ya. Oke nih, ada apa aja nih ya, kita cek dulu nih di misteri part 2 ini ya. Dan oke, ada baju ruwok nih, ini di yang cowoknya ya, baju cowoknya di bagian cowok. Kita lihat di bagian ceweknya nih cu. Di bagian ceweknya ada, oh, ada baju ini, mantap nih. Ada baju ini juga ya, bandelnya. Dan ada ini cuy, wah, ini sih yang diidam-idamin di pelayan Indonesia ya. Di server Indonesia itu diidam-idamin banget cuy. Nah, di sini ada, kita bisa beli badge ya. Ini ada global keren juga nih cuy, mantep banget global ya. Globalnya kolaborasi dengan skin Hayato ya. Eh, bukan skin Hayato, Hayato Awakening ya. Oke, di sini ada apa lagi, ada baju penguin nih. Bandel penguin, ada celana pendek juga, ada emote kayak gini ya. Oke, mantap. Ini ada lupir apa itu kagak tahu. Ini juga ada crate juga. Wih, kita bisa dapetin ini cu, baju turtleneck. Widih, GG. Ada ini ya, CN ya, kartu CN. Nah, itu dia untuk ininya ya, untuk Mister Shop. Oke, sekarang kita bakal bahas nih di La Croix lah, kira-kira ada apa aja.
Nah, di Lacroix ada event Fadedwear seperti ini ya. Baju di mana ini adalah baju bola yang mempunyai kepala bebek ya. Bebek ya, bebek. Oke, di sini ada baju Hacker Store, ini pernah dikeluarin di server Indonesia ya, di event Hacker Store. Ini bajunya parah sih, gigi banget nih baju, cuy. Lumayan keren lah ya. Cuman aku enggak suka, cuy. Soalnya aku sukanya warna merah-merah. Oke, di sini ada MP5 kayak gini ya. Kalau nggak salah MP5 kayak gini udah pernah dikeluarin ya di server Indonesia ya. Soalnya aku juga enggak tahu, soalnya aku enggak punya, cuy. Aku enggak punya ini skin kayak gini. Tapi rasanya pernah dikeluarin di server Indonesia, cuy ya. Coba kalian komen di bawah, guys, untuk skin MP5 kayak gini udah pernah dikeluarin apa belum ya di server Indonesia ya. Oke, okay, next. Nah, di sini ada seperti diamond royal gitu. Kita bisa menyepin 1 diamond 9 1 spin 9 diamond dan 11 spin 99 diamond, cuy. Gini, ini gila sih, ini sangat-sangat mantap sekali nih ya, sangat mantap kali. Murah banget lah ya. Nah, di sini untuk hadiah utamanya kita bisa mendapatkan 300 diamond ya. Terus hadiah keduanya 200 diamond dan hadiah ketiganya 100 diamond. Nah, di sini ada topi juga nih, cuy. Ini topi bukan sih, topi ya. Nah, ini ada baju yang ini juga nih, yang utama ya. Ini. Waduh, gila sih, ini mantap banget, cuy. Ada loot crate shotgun juga ya. Loot crate SG ini, SG apa namanya? SG Reaper. Ada SG Parrot juga, cuy. Widih, ini GG banget sih. Di server Indonesia kira-kira bakal dikeluarin enggak server apa event kayak gini, cuy? Coba kalian komen di bawah ya. Oke nih, sekarang kita bakal lihat nih ya, ada apa aja nih sekarang di apa namanya nih? Ya kayak gini, Bu ya. Nah, ini ada skin apa ini, cuy? Ini skin apa? AN94 ya. Kayak shotgun panjang ya. Kayak M1014, cuy. Mantap banget nih. Gila. Noh, modelnya kayak shotgun panjang ya, shotgun 6 tuh. Keren banget sih, cuy. Ini untuk skin ya, hadiah utamanya yang coba terutama. Oke, sekarang kita buka lagi nih. Nah, untuk event tersembunyinya itu ada di sini. Nih, bentar ya. Nah, untuk event tersembunyi itu ada di sini. Oh, bentar. Ini apa ini, cuy? Oke, ini sabar nih ya, sabar. Kita mulai lihat dulu nih event apa aja. Oh, kayak gini. Ini sama aja kayak ini ya, yang di Indonesia tuh ya. Kalau di Indonesia itu server ini, cok. Di Indonesia itu yang bandel-bandel gitu ya. Kayak bandel HP tuh, enggak tahu namanya. Nah, oke, sekarang kita lihat. Nah, ini dia, cuy. Ini untuk event tersembunyi yang pertama nih. Nah, event tersembunyi yang pertama di sini tuh memiliki hadiah baju turtleneck dan baju kemeja kayak Leda dan kayak FDW dan yang lainnya juga di sini banyak. Nah ya, banyak banget nih, banyak ini kayak enggak tahu punya siapa. Ini ada Bapak Jokowi ya, kaos Bapak Jokowi. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri ya, ini eventnya itu gampang banget. Biasanya kita cuman disuruh mengumpulkan koin-koin atau token-token kayak gini ya, biasanya dari gameplay, dari main, nanti kita suruh ngumpulin koin-koin gitu ya, biasanya dari lootingan, cuk. Dan bisa ditukarkan 75 token bisa mendapatkan baju turtleneck ya, kaos turtleneck. Oke, sekarang yang ke bawah nih, di sini ada event emote ya. Seperti biasa kita ngumpulin token-token dulu. Dan di bawah juga kita bisa mendapatkan tas, ini topi dan apalagi nih. Dan nah, ini dia, cuy. Seperti yang kalian lihat di thumbnail tadi ya. Ini bisa kalian sendiri nih, kita bisa mendapatkan ini, cuy. Global ya. Bu, mantap banget ya, cuy. Ini kita gampang banget, cuy. Kita disuruh mengumpulkan satu global, kita bisa menukarkan global dari sekian banyak global ini, cuy. Kalian bisa pilih sendiri. Ini aku nggak tahu ya, ini kita bisa mendapatkan semua global atau mungkin hanya salah satu doang global ya. Nah, ini bisa kalian sendiri ya. Ini ada global paling old banget ya, noh, global terpendek sepanjang sejarah di game Free Fire. Ini kita bisa mendapatkan global ini, cok ya, kita bisa mendapatkan global ini. Ini pokoknya GG Gaming sih untuk bocoran kali ini, itu GG Gaming. Semoga dikeluarin di server Indonesia, guys ya. Apalagi ada global ini, cok. Kalau ada global ini, sumpah sih aku beli nih. Oke, mungkin untuk bocoran update Free Fire atau event tersembunyi di game Free Fire itu cukup sampai sini saja. Aku cuma ngebahas-bahas doang yang bakal rilis di server Indonesia kira-kiranya. Oke, sebelum ke akhir videonya, buat kalian yang udah nonton sampai akhir, jangan lupa nih kalian klik tombol subscribe dulu ya. Dan kalian aktifkan juga lonceng notifikasinya ya. Bantulah channel ini ya untuk menuju 100.000 subscriber di tahun ini, cuy. Gaskan 100.000 subscriber sebelum akhir tahun ya. Oke, aku Ryan R, cukup sekian sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu aku di video selanjutnya nih, cuy. Jangan lupa subrek ya. Oke, bye bye.